Assalamualaikum, hello, hello. Inilah dia Hitch Live. Bertemu sekali lagi pada tengah hari Jumaat ni. Hari ini 28 November 2014. Tentunya bersama dengan saya, Dahlia Syazwan. Okey, kita nak mulakan Hitch Live hari ini dengan berita Datuk Siti Nurhaliza yang bagi warning okey ha kepada pengguna-pengguna ni media sosial. Ini mengenai kes produk kecantikan yang lah salah gunakan nama dan juga gambar Siti. Perbuatan yang tak beretika tu memang menyalahi undang-undang dan kata Siti, kalau terus berlarutan, dia bakal merujuk kepada peguam untuk tindakan selanjutnya. Yalah, Datuk kan adalah wajah kepada simplicity dan tapi malangnya gambar Datuk Siti masih lagi digunakan untuk produk-produk mereka lain untuk mempergunakan. Sebenarnya saya dah jelaskan sebetulnya dekat Instagram saya bahawa tidak ada kena-mengena saya dengan produk yang dipromosikan tu. Memang mereka menggunakan nama saya, menggunakan gambar saya dan sebelum ni saya dah bagi warning lah supaya mereka tidak menggunakan gambar saya. Dan pada masa akan datang masih lagi perkara ini ditulis pada bulan Ogos tahun ini dan masih lagi berlarutan sampailah sekarang ni bulan November. Apa agaknya tindakan yang lebih tegas mungkin daripada Datuk Siti untuk kurangkan benda-benda macam ni? Itulah, kalau masih berdegil saya rasa kita ambil tindakan peguam ke apa kan, bagi warning kan. Cuma benda ni berlaku di laman sosial dekat Facebook dan kadang-kadang Facebook ni hanya orang menggunakan nama dan kita tak tahu siapa yang membuatkan laman-laman Facebook kan. So sukar juga eh. Jadi saya cuma memberitahu kepada peminat saya memang saya tidak ada kena-mengena dan saya harap mereka jangan mudah tertipu. Itu cara yang terbaiklah. Dan setakat ini boleh Datuk jelaskan kepada kami, mungkin semua orang tahu apa sebenarnya Datuk Siti menjadi wajah kepada produk apa sahaja. Okey, semestinya produk saya sendiri, yeah. Simplicity. Selain daripada itu, tak ada. Album saya itu je. Okay.